Ini teknik cara membuang stiker di kaca kilometer motor Anda yang sudah 10 tahun tidak pernah buka, dan dia harus dipanasi terlebih dahulu karena dia sudah keras, kaku. Setelah dipanasi dia akan kembali lentur lagi. Inilah dia cara prosesnya. Dia tidak boleh terlalu panas. Dia harus cukup. Panas sekali gosong ya. Ini contoh apabila tidak memakai alat pemanas. Dia akan rapuh. Bisa hilang dengan ambil. Nah, dia putus. Ini teknik cara membuang stiker di kaca kilometer motor Anda yang sudah 10 tahun tidak pernah buka, dan dia harus dipanasi terlebih dahulu karena dia sudah keras, kaku. Setelah dipanasi dia akan kembali lentur lagi. Inilah dia cara prosesnya. Dia tidak boleh terlalu panas. Dia harus cukup. Panas sekali gosong ya. Ini contoh apabila tidak memakai alat pemanas. Dia akan rapuh. Bisa hilang dengan ambil. Nah, dia putus.